Bagaimana cara mencintai uang yang benar? Tolong kasih contohnya. Saya pernah bilang kemarin ya, di video kemarin, ketika ada teman ngebul uang ya ikut aja ke situ, kemudian saya bilang kan, coba masuk ke konter-konter yang sepi itu ya. Itu udah contoh konkret sebetulnya. Dan nggak semua orang berani. Coba, buktinya sepi kan? Di mall, di TP, yang konternya Hugo Boss yang baju gitu ya, jam-jam sepi kan? Yang rame apa? Yang diskon semua kan? Diskon. Iya, berarti kan yang mau kaya sedikit. Rata-rata pada mentalnya mental miskin, ya. Poverty conscious semua ya mas ya. Betul, bahkan gini mas, ngambil uang aja, kalau antara ATM dan mesin ATM-nya nggak sama nggak mau mas. Takut BRI ya ke terpotong BRI, ya. Iya. Kan itu. Mental ini urusan mental dan itu. Iya, itu kan keberanian kita sebetulnya mas, itu butuh berani aja sebetulnya. Okay. Jadi.